Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai anak-anak hebat level 3. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sekarang berjumpa lagi dengan Ustazah Susi dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak hebat semua, kalian sebagai anak sekolah tentunya mempunyai tugas dari sekolah ya. Tapi ada juga loh tugas kalian ketika di rumah sebagai anggota keluarga. Nah, kita di sini akan belajar tentang tugas anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Semua tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Di dalam sebuah keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, di sini ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Dan anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban ayah adalah mencari nafkah dan melindungi keluarga. Kewajiban ibu adalah mengurus semua keperluan keluarga. Contohnya, menyiapkan makanan serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Nah, kewajiban seorang anak adalah belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Misalnya, merapikan mainan setelah digunakan, membantu merawat tanaman, ataupun hewan peliharaan. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak loh. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Hak ayah dan ibu adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Hak anak disayangi dan dicukupi kebutuhannya oleh orang tuanya. Misalnya, mendapatkan rumah yang nyaman, baju yang bersih, makanan yang sehat dan bergizi, serta mendapatkan pendidikan yang bagus. Tahukah kalian bahwa menjaga hak dan kewajiban itu merupakan pengamalan sila Pancasila kelima loh. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak hebat semua, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu mengukur daun dengan menggunakan garis bilangan. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, dia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur dua buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat panjang daun yang pertama yaitu 4 cm, panjang daun yang kedua yaitu 5 cm. Ketika kita tambahkan, 4 ditambah 5 adalah 9. Atau bisa kita simpulkan bahwa ujung daun yang kedua merupakan hasil dari panjang daun pertama dan panjang daun kedua yaitu 9. Nah, anak-anak hebat semua, demikianlah tadi materi dari Ustazah Susi. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian ya, Nak ya. Cukup sekian dari Ustazah Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.